Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau kemarin tadi malam ada suatu berita yang cukup heboh di kalangan para investor karena Pak Lo Kheng Hong itu menjadi pemegang saham di PT Intiland Development, perusahaan konstruksi. Langsung saja kita coba lihat profilnya. Deal. Kita coba searching ya. Nih, Lo Kheng Hong pemegang saham PT Deal. Investor Ganesh Lo Kheng Hong terlihat sebagai pemegang saham di atas 5% dari saham PT Deal Development dari data Kustodian Central Efek Indonesia per 12 Agustus 2022. Lo Kheng Hong tercatat menggenggam 651.416.700 saham atau sekitar 6,28%. Ini baru 8 jam yang lalu, berarti 9, 10, sekitar kemarin ya teman-teman ya. Sekitar jam 2 kita coba searching PT Deal. Kita akan mencari tahu untuk melihat struktur pemegang saham, struktur pengurus. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991, 4 September ya teman-teman ya. Insha Development Tbk. Coba kita lihat di sini gambarnya. Ini sosok Lo Kheng Hong teman-teman. Ini teman-teman. Jadi perusahaan konstruksi ini ada di Surabaya juga dan di Jakarta proyeknya teman-teman ya. Ini property and real estate, sub-sektornya property and real estate, anak perusahaannya. Di sini ada direkturnya Pak Hendra Santoso Kondukskomo. Coba kita searching ini. Profit. Inilah sosok teman-teman. Direktur utama. Usianya sudah 71 tahun, cukup tua itu teman-teman ya. Ini teman-teman direktur utama. Dan bisa kita lihat di sini untuk struktur direksi sendiri menurut saya itu lumayan banyak sekali ya teman-teman. Dan komisarisnya lumayan banyak juga. Komite auditnya. Dan bisa kita lihat di sini pemegang sahamnya memang kalau kita lihat di sini belum ada tertulis namanya Pak Lo Kheng Hong karena memang beritanya itu baru Pak Lo Kheng Hong resmi menjadi pemegang saham itu per 12 Agustus. Jadi masih baru teman-teman. Di sini saham mayoritas itu dipegang oleh Hendro Kusumo. Di sini agak berantakan sekali ya teman-teman ya. Karena di sini 40%, di sini 50%, kita nggak tahu struktur pengurusnya itu menjadi seperti apa teman-teman. Masih kacau sekali. Saat tadi coba lihat dividennya itu terakhir memberikan dividen pada tahun 2017, tahun 2017, 16. Dan sini berapa kali IPO-nya itu per 91, berapa kali melakukan stock split. Terus pengumumannya, saya coba baca tadi di sini belum ada teman-teman perdagangannya. 208. Coba saham deal. Wow. Mungkin karena keluar beritanya Lo Kheng Hong langsung naik gitu dia di sini. Harganya 200 lembar. Jadi kita hanya perlu menyiapkan dana sebesar 20.000 sudah bisa membeli saham ini teman-teman. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Singkat saja kita melihat profilnya. Inilah perusahaan yang dibeli sahamnya oleh investor legendaris Pak Lo Kheng Hong. Wow, sangat luar biasa.
untuk laporan keuangannya nanti akan segera kita baca, teman-teman. Oke, thank you, see you next video.